Lebih jauh, mereka meminta bukti kenabian dan kerasulan soleh. Dah nak kata sangat hang ni Nabi, dah nak kata sangat hang ni Rasul. Wak mailah bukti dia, wak mailah dia punya proof. Dia mereka what? Yang inilah disebut sebagai mu'jizat. Mu'jizat, tunjuk mu'jizat dah kata Nabi sangat, tunjuk mu'jizat dah kata Rasul sangat. Secara ringkas, Allah mendatangkan mukjizat melalui perantaraan soleh dengan mukjizat yang agak pelik, cukup aneh, iaitu keluarnya seekor unta daripada celah batu. Batu ni bukan kata unta, nak suruh keluar kambing pun payah, nak suruh keluar arnak pun payah, nak suruh keluar kucing pun payah. Kalau kita lah bodoh-bodoh dah. Okey, antara kehebatan saya ialah mampu mengeluarkan unta belakang semak tu. Tiba-tiba di belakang semak tu keluar unta sendiri. Tu pun kita rasa tak logik dah, sebab kebiasaan unta hidup di padang pasir ke dalam semak belakang rumah kita. Maksudnya kalau saya boleh buat keluar unta belakang semak, bukan batu, belakang semak tu kehebat dah. Macam mana unta hak spesies dia jadi padang pasir, ustaz boleh buat keluar belakang semak? Tu nampak hebat dah. Tapi ni dah keluar daripada celah batu, tak dapat kita bayangkan. Tetapi kenyataan yang sebenar mereka tak boleh nafi. Sebab ini disaksikan oleh mata-mata dan kepala mereka sendiri. Mata boleh melihat dan akal mereka boleh mengkoreksi hal tersebut. Ini adalah kenyataan yang perlu mereka terima tentang pembuktian kenabian dan kerasulan soleh. Pendek cerita, Nabi Soleh dah bagi dia punya penetapan dan peraturan. Biarkan sawi untuk unta ni makan dan minum, kemudian sawi lagi kamulah. Hari ketiga bagi dia balik, hari keempat kamulah. Dan bila lama masa ni berjalan, ada yang mula tak berpuas hati. Yang selama ni pun geng-geng ni lah yang duk lawan Nabi Soleh. Geng-geng ni lah yang duk tolak Nabi Soleh. Akhirnya mereka berkumpul, berejenda dan merencana untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Rancangan dan agenda pertama mereka nak bunuh unta mukjizat Nabi Soleh. Lepas pada itu mereka nak bunuh pula Nabi Soleh dan ahli keluarga dia. Oh, jahat. Nak tutup kemukjizatan, kemudian nak bunuh pula Nabi yang diberi mukjizat. Ini dosa besar. Okey, kita tengok. Dalam surah An-Naml ayat 48, Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun." Wa kana fil madinati, dan di kota itu, tis'atu rahtin, terdapat 9 orang lelaki, yufsiduna fil ar, yang suka melakukan kerosakan di atas muka bumi, wala yuslimun, dan mereka sedikit pun tidak berbuat kebaikan. Tis'atu rahtin, 9 orang lelaki ini merujuk kepada kepala-kepala ataupun pemimpin-pemimpin daripada 9 kabilah kaumnya Nabi Allah SAW. Dalam tafsir disebut daripada Imam As-Sadi, periwayatan daripada Abu Malik sampai kepada Ibnu Abbas. Antara yang disebut 9 orang ni, nama-nama mereka, yang pertama Da'ma, yang kedua Da'im, yang ketiga Harma, yang keempat Harim, yang kelima Dawah, yang keenam Sawah, yang ketujuh Riyah, yang ke-8 Mistah, yang ke-9 si pembunuh dan penyembelih unta Qadar Ibnu Salih. Ulama dah mendatangkan 9 nama ni, termasuk nama pembunuh, nama penyembelih dan penangkap unta Qadar Ibnu Salih. Bahkan tentang Qadar Ibnu Salih dirakamkan oleh Allah dalam 2 ayat yang lain. Surah Al-Qamar ayat 29, fanadu sahibuhum fata'a fa'aqar. Lalu mereka memanggil dan menyeru sahabat mereka, kawan mereka, fata'a, lalu kawan ini menangkap unta tersebut.
fa'aqar, lalu menyembelihnya. Individu yang disebutkan dalam ayat ini merujuk kepada penangkap dan penyembelih Qaddar ibnu Salim. Bahkan dalam surah Asy-Syams ayat 12, idzim ba'aza asqaha, dan akan dibangkitkan di akhirat kelak manusia yang paling celaka di antara kamu, juga merujuk kepada penyembelih unta Saleh Qaddar ibnu Salim. Asalnya mereka pun 50-50 dah jadi ragu-ragu nak bunuh unta. Hak bawa panah, tarik anak panah terketak-ketak. Hak bawa pedang, baru mengacungkan pedang terketak-ketak. Hak bawa senjata lain terketak-ketak. Ada yang sudah mengambil NPC untuk mengabaikan, tarik balik, tapi mari pula makcik cengkok. Makcik tu mari dengan menawarkan wanita-wanita cantik. Pandi tak lagi lah. Ha, terketak-ketak tu, baik, dapat perempuan cantik, oh, jadi gagah balik. Terketak-ketak, apa ni, ubah dia perempuan cantik, jadi okey balik. Pengaruh, nilai, sentimen ke perempuan ni cukup besar dalam diri seorang lelaki. Banyak sejarah, hancurnya, rosaknya pemimpin, rosaknya lelaki hanya kerana wanita. Dan juga sebaliknya, ada juga wanita-wanita yang rosak, perempuan-perempuan yang rosak kerana lelaki. Timbal balik. Jadi terbunuh juga, ditangkap dan disembelih. Jadi matilah unta tersebut di tangan Qaddar ibn Salim besar. Pertama, menolak dan menafikan kenabian dan kerasulan seorang utusan Allah. Dosa besar. Membunuh dan menghilangkan mukjizat. Dosa besar. Dan Allah hukum mereka. Lepas bunuh unta tu, mereka pergi senyap-senyap ke rumah keluarga Soleh. Termasuk Nabi Soleh untuk apa? Untuk masuk senyap-senyap bunuh Nabi Soleh dan ahli keluarga dia. Tapi dihujani dengan batu-batu daripada langit, KO situ terus. Mak yang masih berbaki, yang masih tersisa, diberi peluang 3 hari lagi. Ada disebut muka akan jadi kuning, lepas tu muka akan jadi merah, kemudian muka akan jadi hitam, dia tunggulah azab daripada Allah. Itu perjanjiannya. Sebab tu mereka kata dalam Al-Quran, kalaulah Soleh ni benar, maka kita akan mendahului dia. Maksudnya sebelum kita mari azab, kita bunuh dia dulu. Tapi kalau dia ni salah, kita akan bawa sekali roh unta dia, sekali dengan roh dia melayang sekali, kita bunuh. Kalau dia tu berdusta, kalau dia dia berbohong, lepas bunuh unta, kita bunuh dia, biar dua-dua selesai. Tapi kalau dia benar, ajen kita. Jadi sebelum kita kena tak, baik kita settle dia dulu. Inilah perangai. Allah hukum. Allah hukum. Lepas tu mari pula kaum Lut. Ini agak sedikit jauh. Sebab lepas Soleh, kalau ikut turutan, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, sepatutnya siapa? Ibrahim. Tapi Allah tak berurutan kali ini sebut anak saudara Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada adik bernama Haran. Haran ni lah ada anak bernama Lut. Lut ni anak Haran, anak saudara Nabi Allah Ibrahim yang keluar daripada bumi Babylon dulu selepas berlaku konfrontasi dengan Namrud dan Namrud terbunuh dengan nyamuk dia. Keluar. Jadi mereka menuju ke arah barat. Perjalanan mereka panjang sampailah ke bumi Palestin. Bila sampai di bumi Palestin, pendek cerita, sampailah masa diutuskan Lut kepada kaum Sodom dan Arab disebut Amora. Kalau hari ini kita biasa sebut Sodom dan Gomora, bukan Gomora raksasa atau Romeng tu raksasa, Gomora. Sodom dan Gomora. Jadi perbuatan dia ni, Allah sebut dalam Quran, satu perbuatan yang umat sebelum ni tak buat lagi. Okey, kita kata hak bunuh orang, dah ada. Jembah berhala, dah ada. Lawan Nabi, dah ada. Buat jahat tu, dah ada buat jahat ni. Hak besin umat kaum Nabi Lut ni, tak pernah dia orang buat lagi. Tak pernah orang buat lagi. Iaitu apa? Jenis suka jantan sama jantan, suka perempuan sama perempuan. Lelaki melakukan
melampiaskan nafsu dia dengan lelaki, perempuan melampiaskan nafsu dia dengan perempuan. Hari ini, masa itu tak ada lah pengistilahan. Hari ini perbuatan yang sama dah ada pengistilahan. Tak ada jenama. Kalau lelaki sama lelaki, kita panggil apa? Gay. Kalau perempuan sama perempuan, gay. Lesbian. Homoseksual. Itu yang jadi keluar hari ini. LGBT. LGBT itu bukan nama binatang. LGBT itu bukan lembu, gajah, beruk, tapir, tenuk, dah. LGBT itu lesbian, B, bisexual, G, gay, T, ada kata transgender, ikut dia lah, ada kata transseksual, ikut dia lah. Hari ini lagi teruk ke lagi bagus? Lagi teruk lah. Dulu dua huruf, hari ini empat huruf. Malah lebih huruf lagi sebenarnya. Hari ini bila mereka dah boring, bila mereka dah kuat sama-sama mereka, mereka cari binatang pula. Mereka cari haiwan pula. Tak ni tak boleh nafi, jangan bohong lah. Ada yang dah pernah try dengan ayam, ada. Tak ada kerja lah. Ada yang dah pernah try dengan itik, kecil sangat pun. Pilah cari kambing, pilah cari lembu, pilah cari kuda, pilah cari kerbau. Tak boleh nafi. Tak ni dah memang terbukti ada. Bahkan lebih jauh sampai peringkat dengan orang pun boring dan puas, dengan binatang pun dah boring dan puas. Dia dicarilah kusu-kusu ada lubang ke, celah-celah pokok ke, tak mana-mana ada lubang sini dia nak try juga. Lepas pada ni, bagilah kat dia endos motokar, endos kereta, kalau nak tak puas lagi dah. Ataupun, apa? Bangla tu tengok awal, pakcik tu lama isi minyak dah. Rupanya habis dah isi minyak, tumbuh dalam tu minyak dia, tengok dia lah. Lawak-lawak juga, tapi benda ni tak terbukti, nyata berlaku.